nasi padang, nasi warteg, nasi goreng, nasi uduk, dan nasi kuning. Nah. Guys, karena gue lagi bingung hari ini enaknya bikin konten apa, jadi gue putuskan buat menikmati salah satu minuman favorit gue nih guys, yaitu Ichitan Brown Sugar Milk. Jadi gue suka banget nih sama produk-produk dari Ichitan. Nah ini ada nih guys, yang baru Ichitan Brown Sugar Milk. Langsung aja kita cobain, siapa tahu setelah gue minum ini, gue bakalan dapet ide konten menarik buat di video kali ini guys. Oke, langsung aja deh, kita minum. Buka guys. Cium aromanya. Wah, ini aromanya bener-bener brown sugar milk banget. Bismillah. Wah, rasanya itu benar-benar enak dan unik guys. Real brown sugar milk dengan perpaduan krim terbaik dan manisnya gula aren yang unik. Jadi itu enak karena dia menggunakan susu dari New Zealand dan gula aren lokal pilihan. Semuanya itu benar-benar bahan-bahan yang berkualitas guys. Gue jadi dapat ide nih. Gimana kalau kita bikin minuman boba pakai Ichitan brown sugar milk ini? Pasti enak banget. Dan gue juga menemukan ide buat konten hari ini nih guys. Gue bakalan beli 5 jenis nasi yang ada di Indonesia, terutama di daerah Jakarta ini, dan itu bakalan gua gabungkan nanti kita bukbangin. Penasaran kan rasanya gimana dan apa aja yang gua pilih nasinya? Ikutin terus guys. Tapi pertama gua pengen bikin minuman boba pakai Ichitan brown sugar milk ini. Langsung kita tuangkan Ichitan brown sugar milk ini guys. Waduh, gila. Simple banget kan? Jadi kalian nggak perlu beli-beli lagi brown sugar di luar guys. Cukup pakai Ichitan brown sugar milk ini. Dan ditambah boba. Jadi deh minuman boba. Oke guys, jadi minuman ini bakalan nemenin kita mukbang. Nah, untuk menu-menu yang bakalan gue pesan, bakalan gue sebutin nih guys. Jadi gue bakalan pesen nasi padang, nasi warteg, nasi goreng, nasi uduk, dan nasi kuning. Setelah kita pesen, nanti kita jadikan satu guys. Apakah rasanya enak? Enak gak enak? Tetap bakal kita habisin. Oke guys, kita langsung pesen, habis itu langsung kita mukbangin. Yuk. Ichitan brown sugar milk adalah minuman brown sugar milk asli dalam kemasan botol PET yang dapat memuaskan konsumen minuman mewah di Indonesia. Setiap botol dijamin segar karena melalui teknologi cold aseptic filling, menjaga kualitas terbaik tanpa menggunakan bahan pengawet. Rasanya enak, harganya terjangkau, praktis lagi. Bisa dinikmati kapanpun dan dimanapun kalian mau. Oke guys, ini dia 5 tipikal nasi khas Indonesia. Nih, kita unboxing aja ya. Ini pertama nih kayaknya nasi goreng nih, ada kerupuknya nih guys. Terus ini ada nasi, ini kayak nasi goreng, nasi uduk. Ini ada nasi kuniang, nah ini kuniang. Dan juga lauknya. Tadi ada pilihan lauk ini soalnya guys. Ikan gembung. Ini ada nasi padang. Dan ini nasi warteg. Nah abis ini gue bakalan nyampurin dalam satu wadah. Nanti kita campur-campur, enak-enak kita harus habisin. Oke? Yuk guys, langsung aja kita unboxing satu persatu. Pertama nasi padang dulu ya. Ini padangnya 2 lauk ya guys ya. Ini nasi padang. Jus. Lauknya ada tunjang dan rendang. Taruh di pinggir. Oh, ini ada nasi goreng. Gila, ini segmen terunik sih nih guys. Ini Fusion Food episode 1. Ada nasi warteg. Nah ini warteg guys, lauk-laukannya khas warteg banget. Ada kikil, ada usus, ada kerang juga. Lauknya mana nih sini lauknya? Ada sayuran juga. Dan sekarang nasi uduk guys, beserta telur-telurnya. Lalu pinggirkan dulu. Dan terakhir nasi
kuning. Guys, nasi kuningnya banyak banget ya porsinya. Duh. Gila, dan juga lauknya nih guys. Ada ikan kembung, nasi kuning, lauk ikan kembung. Oke. Sampai berantakan guys. Oke, ini dia. Gokil gak tuh? Yuk, biar mau lama langsung aja kita mulai makan. Tapi sebelum itu kita beauty shot dulu guys. Nah ini icitannya, dan si icitan brown sugar ini udah gue pindahin ke sisi kiri biar gue gampang nyuap guys. Oke, langsung ini sebelum makan kita baca doa dulu, baca doa dimulai. Amin. Oke guys, sekarang kita aur-aurin. Ini di challenge, di segmen ini benar-benar kita harus dicampurin ya guys ya. Gimanakah rasanya? Nasi goreng, nasi warteg, nasi padang, nasi kuning, dan nasi uduk. Ini nano-nano sih rasanya. Semoga aja enak ya. Tapi enak gak enak, paling kita habisin. Tenang. Oke, yuk langsung aja nih guys. Wartegnya udah nyampur nih. Kikilnya udah naik ke atas. Nah. Ada yang mau gigitan pertama? Gigitan pertama buat kalian. Suapan mau langsung. Ah! Atap. Bismillah. Cobain ya. Ini tuh the real rasa nano-nano. Pertama gue makan, yang gue rasain itu nasi padang. Abis itu gak berapa saat langsung ganti rasanya, rasa nasi goreng. Abis itu ganti lagi, ada sedikit rasa nasi uduk. Abis itu ganti lagi, rasa nasi kuningnya juga berasa. Dan terakhir nasi warteg. Karena gue tadi gigit lauk warteg guys, yaitu kikil. Langsung kayak, wah nasi warteg. Langsung tahu gue. Dan overall menurut gue, ini tuh fine lah, oke lah. Menciptakan cita rasa yang baru. Mungkin ada satu restoran nanti yang mau pakai resep ini biar mulut orang-orang yang makan itu nggak langsung monoton guys. Jadi ada berganti-ganti rasa dia. Oke, sekarang kita cobain pakai tunjang. Soalnya lauknya tunjang. Tunjang lembut banget parah. Ini ada mie bihun dari ini, nasi uduk, sayur dari nasi padang. Kita cari perwakilan lauk masing-masing. Terus ada kerang, honey kerang. Kerang. Sini ikan kembung goreng dari nasi kuning. Nah, semua lauk disatukan guys. Ada usus juga nih. Ah! Mantap. Bismillah. Unik sih, serius unik banget. Bingung gue, otak gue tuh kayak, gue makan apa ya gitu. Gak bisa dideskripsiin, yang jelas ini sebuah makanan yang layak untuk dimakan ya. Tapi gak tahu ini makanan apa jatuhnya gitu loh. The real nasi campur. Guys, bismillah. Kami tambahin kerupuk. Ini kayak kerupuk dari nasi goreng nih. Ini ada rendangnya guys. Wah, ini nih. Gue pengen nyoba bikin rasa nasi padangnya dominan. Rendang, telur dadar, kikil. Ini kikil beda sama tunjang ya. Ada usus ayam juga. Ah, bismillah.
Gak bisa guys, rasa rendang langsung kalah. Dikit doang keluarnya di awal. Oke, cukup bicaranya, sekarang kita fokus makan. Kita alas lagi guys, berlebih kelihatan. Nah, sip. Ini tadi gua hampir lupa, tadi gua beli kentang nasi uduk juga. Terus nasi uduknya kayaknya kurang power ya. Kentang nasi uduk, biar nasi uduknya powernya berasa. Dikit-dikit dulu. Oke, sekarang kerupuk. Wait guys, gue kayaknya butuh sambal. Bentar, ngambil sambal dulu. Oke guys, ini sambalnya. Hampir lebih ajib. Nice. Langsung sambal. Rendang. Kerang. Sambal. Tapi sambal yang gue masukin tadi jadi rasanya jadi ini guys, nggak berasa gitu loh. Gokil sini. Ah, dah terbang ya kerupuknya. Smart.
Lanjut. Ajar guys, smart. Kita habisin lauknya. Oke guys, udah kelar, udah habis. Ini tinggal tulang-tulangnya doang nih. Habis ini gue pengen cuci tangan dulu, habis kita beberes. Habis itu kita nikmatin icitan brown sugar ini guys, bersama boba. Cuci tangan dulu ntar. Ini dia guys, icitan brown sugar milk. Oke, gue sedikit nge-review tentang makanan tadi. Jadi makanan tadi itu rasanya tuh benar-benar unik, unik banget. Gue bingung. Lidah dan otak gue tuh bingung ini makanan apa ya. Soalnya rasanya tuh drill nano-nano. Lagi pas di akhir itu benar-benar nggak jelas banget. Soalnya kan rasa si nasi padang itu kan cenderung ke gurih pedes ya. Dan rasanya cukup pekat ya. Dan warteg itu lebih ke gurih dan ada sedikit manis. Apalagi nasi goreng itu nasi goreng tipikal nasi goreng abang-abang. Nasi goreng Jawa gitu juga manis. Nasi uduk gimana ya? Creamy. Nasinya itu agak ada rasa-rasa santan. Dan si nasi kuning ada nasi yang merasa kunyitnya. Jadi kayak buderil nano-nano. Jadi buat kalian gue saranin jangan lakukan ini di rumah ya. Oke? Okay? Tapi kalau kalian tetap penasaran silahkan lakukan. Tapi ingat satu hal. Makanannya harus dihabisin. Sayang, jangan sampai makanan kebuang. Jadi mending kalian kalau misalkan kalian gak pikirnya kalian gak bakalan bisa ngabisinnya, mending gak usah bikin. Tapi kalau penasaran nih, oke sih ya, tapi tetap harus dihabisin ya, ingat itu, harus dihabisin. Oke, langsung aja sekarang kita nikmatin icitan brown sugar milk ini. Oh ya, ntar gue ambil sendok dulu buat ngaduk. Nah, apa itu sedotan? Kita langsung kokop aja nih. Oh, enak banget guys, bismillah. Tadi makan yang cukup unik ya, sangat fantastik di mulut gua dan ada rasa-rasa yang gimana gitu. Jadi cocok banget diakhiri sama citan brown sugar milk ini guys, ditambah pakai boba juga. Bismillah. Bobanya. Gila. Rasanya itu enak guys, unik. Dan terbuat dari bahan berkualitas dan pastinya bersih dan aman, praktis juga guys. Biar lebih menarik kalian bisa tambahin boba seperti gue ini dan bikinnya tuh gampang banget dan tinggal pakai icitan brown sugar milk ini. Oke, gue harap kalian enjoy sama video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video guys. Bye. Salam enakos.